kembali lagi di ulang. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channels. YouTube pulang. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channels. Oh, hari ini gue bawa salah satu talent A team di A team. Halo, gue A team juga. Dan dia adalah Shannon. Enggak baca Shannon. Gue manggil dia She. Dan dia adalah wanita yang selalu disakitin, selalu diselingkuhin. Makanya gue hari ini mau ngajak dia baper-baper bareng nonton web seriesnya Baper dari Vivo V5. Dan ini episode ketiga, udah episode ketiga. Dan gue dari kemarin baper banget. Episode kedua tuh gantung banget. Jadi makanya gue gak sabar buat nonton episode ketiga ini. Dan gue bakal nonton sama Shannon. Oke, kita coba tonton ya. Oke, gue udah gak sabar nonton. Bro, tanggal 7 jangan telat ya? Orang ganggu. Ada kerjaan penting. Iya. Di chat Al, di chat Al, woi. Di chat Al diajak ketemuan. Mendingan gua aja. Tuh, kayaknya dia gak mau serius. Mau. Udah dong, Al, sama gua aja, woi. Betulnya HP-nya bagus banget deh. Gua suka banget. Gila rame juga notifnya. Ngalah-ngalahin aku kan notifnya. Lagi ulang tahun. Al, kira-kira mau kado apa ya? Kalau hati gue aja mau gak sih? Enak sih. Al, please kalau kamu nonton ini, Al. Emang itu kepalanya bisa masuk bis? Gede gitu? Gak tau deh. Mini-nya masuk, boy. Oh iya. Kepalanya masuk, boy. Lucu banget sih. Kenapa gak naik gojek? Enggak, gak mau tirim. Atau naik mobil aku aja mau gak sih, Al? Bentang-bentang. Kasian banget sih, aduh sedih banget ini. Minta dipeluk banget gak sih? Sedih gitu. Peluk kebel banget nih, Al. Iya. Kenapa dia? Wah, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Gimana, suka gak? Aku suka banget, thank you banget loh. Kenapa? Senang banget hari ini. Mereka speed banget. Al, sebenarnya aku udah lama sih pengen. Enggak. Nih Rin, gini nih yang mau gue kasih tau nih. Apa? Kayak dia dong, kayak lu jangan sosok ngajarin gue soal percintaan. Apa ya nih, lu mau kasih tau apa? Cewek itu, zaman sekarang tuh udah gak zaman yang namanya nunggu-nunggu. Harus kita yang make a move. Jadi gue yang harus nyosor gitu? Iya bener, bener. Cowoknya kagak mau, gue nyosor duluan. Gak apa-apa. Oke, okay. Ditunggu ya cowok gue. Gebetan gue. Iya. Maksudnya bukan hal yang lain. Oke, okay, kita harus nonton lagi. Ayo kita nonton lagi, Kira-kira ini mau ngomong apa ya? Siapa nih? Loh, kok gitu sih? Ya, malam masa apa? Ada apa? Oh iya, terima kasih banyak. Iya. Ada suaranya, weh. Ini paket dari siapa deh? Gak tau. Ya, kok? Kok sama dia? Ya. Aduh, sedih banget. Gue lebih cocok deh sama Bebita sih. Cuman kayak, oke. Gue ngerti. Itu setuju apa? Gak tau. Lah, terus? Udah? Gitu dong. Lagi-lagi baper bikin baper dan gantungin gue. Gue udah sering digantungin. Sekarang sama ini aja. Gila, udah digantungin sama cowok. Sekarang digantungin sama web series. Gue udah gak ngerti hidup gue kayak gimana nih. Woy. Gue masih penasaran banget sih. Terus kapan dong ini kelarnya? Wah gila, gue udah lama nungguin episode 3 dan gue digantungin. Kagak dihidup,
kagak di pacar, enggak punya pacar. Kagak di cowok. Yeah, gue digantungin. Gue digantungin mulu, web series juga gue digantungin. Aduh, gue enggak ngerti lagi sih, tapi bagus banget sih tadi video. Parah sih. Terus apa namanya sinematografinya? Iya. Sok kritikus film banget. Tapi sumpah itu bagus banget. Bener-bener bagus banget dari kayak ngetiknya segala macem. Bener-bener kreatif banget sih. Pas banget sih. Gue suka. Gue juga sebenarnya gue gak ngerti sih itu gimana dia syutingnya kayak gitu. Pakai itu pasti panas banget sih Al, dan lucu banget minta dipeluk. Iya bener-bener. Minta dipeluk dan didinginin. Udah deh. Yaudah. Itu tadi kita habis nonton episode 3 bapernya Balada Al dan Prilly dari Viva V5. Dan aku benar-benar nunggu banget untuk episode 3 episode keempatnya. Jadi please banget Vivo. Eh, tolong. Lu ngapain? Episode keempat. Oh, gua kira lu kayak gini. Udah keempat. Kayak Muhammad tuh. Follow hey, follow my Instagram. Vivo, please keluarin secepatnya episode keempat. Karena gua udah sabar, gua enggak tahu itu siapa di dalam web series ini si cewek tadi. Pevita tadi tuh jadi siapa gitu loh. Dan apa hubungannya sama Al, gue gak tahu. Pokoknya kalau udah keluar nih Rin, lo harus ajak gue juga lagi dong. Gue bakal ajak lo lagi, jadi kayak ya udah ditunggu aja ya guys. So, tunggu episode keempat. Gue bakal bahas juga, gue bakal bikin video ini lagi. Gue gak peduli, karena gue baper banget nonton ginian. Iya, yeah. Sedih gitu sih. Sedih gitu, BTW gue pengen, Vivo tolong, gue pengen banget HP-nya tadi bagus banget. Itu bener-bener. Yaudah, bye guys, see you in the next video, bye.